depan kampung Heritage Kaisang. Hai fans, malam ini kita lagi ada di Malang Kota nih. Kita lagi mau jalan-jalan ke Malang Heritage yang ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat di Desa Kauman, Kaipangan. Yuk, kita jalan yuk. Nah, ternyata rame banget di sini. Di pinggir jalan, di trotoarnya banyak dagang-dagang nih, kaki lima. Wah, ada daleman juga. Gitu. Delman nih. Yuk lanjut yuk. Mau gejrot. Ini ada penyanyi keroncongnya juga loh. Kita lihat yuk. Pasin ya. Suasananya sudah mirip Jalan Malioboro di Jogja ya, Fems? Kopi rene, kopi tadi teri meret rene. Wah, lukisannya. Ini ada penjual kaset zaman dulu, komik kayak gini. Zaman apa ini? Iya. Ini. Apa ini? Kaset. Kaset. Seribuan ya? 10 ya, Mbak? Nah, kita lagi nemuin jajanan favorit kita nih. Lumpur kentang mini. Kita pesan dulu nih. Kita akhirnya sampai juga nih di depan kampung Heritage Kaitangan Malang. Yuk kita masuk. Kita lihat ada apa aja di dalam. Iya. Toilet. Mana nih? Toiletnya. Wah, di sini banyak banget ya kedai kopinya ya. Di Kaitangan ini banyak bangunan tua yang disulap menjadi kedai kopi dan warung. Karena kita kesininya malam, jadi banyak yang tutup nih. Pokoknya kalau kesini seperti masuk di zaman dulu, karena bangunannya klasik banget. Juga ada patung dari manusia gitu loh, itu dia. Fem, ternyata di Heritage Kaitangan ini makin malam tuh makin rame loh. Tuh, denger aja tuh. Makin heboh. Jogetnya makin heboh. Seru deh pokoknya.
1, Pak Lurah 1, semuanya dipisah. Apa lagi? Teh nggak ada, Pak? Teh hangat. Nah, fans, setelah kita menyusuri jalan di Kampung Heritage Kayu Tangan ini, kita banyak melihat bangunan-bangunan lama yang dijadikan kafe gitu. Jadi banyak kedai kopinya, cuman emang ada beberapa yang tutup mungkin karena udah malam juga. Dan karena kita belum makan malam, jadi kita memutuskan untuk nggak ngopi. Jadi kita berjalan lagi ke seberang jalannya ini, masih tetap di jalan yang sama. Ada banyak banget di Jalan Basuki Rahmat ini tempat makan, kafe-kafe, coffee shopnya juga banyak banget. Tapi kita lebih memilih makan malam di sini nih. Kita lagi di Ayam Tempong Pak Lurah. Jadi kita mau cobain di sini dulu ya makan malam kali ini. Nah, fans, makanan kita udah datang nih. Ada ayam tempong Pak Lurah, ada ayam tempong Bu Lurah, dan ini empal penyet. Kita makan dulu ya. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih udah mengikuti video dari awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah, sampai jumpa.